Samara kita di lokasi mancing. Berhubung hari ini libur Sabtu, jadi kita sepakat buat mancing. Sebenarnya nggak begitu hobi mancing sih, tapi coba di rumah ngapain? Nggak perlu aku. Ini di dekat rumah aja, di daerah GOC Nusa Nambu. Ini udah kelihatan. Di? Wow, keren banget bro. Jir. Kita mau beli umpan dulu, kita beli cacing, beli peralatan juga, beli peralatan pancing. Detail banget. Oke, kita balik lagi ke sungai yang tadi. Ini daerah. Tuh, ini begonya melakukan dalam bro. Begonya melangan melakukan dalam ya. Harus ada orang yang menyeberang, harus berhenti. Yuk. Bisa perhatikan ini, oh mas, tadi ini ada lagi mengendarai mobil loh, mungkin ada di jalan dengan sebab udah ada yang mandek nih. Terus nek, ngasih nabrak tas sekolah, kan ini lebih gede hukumannya. Ke arah sungai. Ini penting apa mas? Setelah kita di spot mancing. Sungai yang bersih alami di Korea sangat alami. Gak ada orang-orang yang merusak alam. Disamber mas lagi lo, tuh. Karena apakah yang ada di sini mirip dengan water, saudara-saudara? Warnanya agak beda sih. Indonesia ya. Mana abangnya rek orangnya? Jadi moncongnya kayak ikan karang loh. Sekarang itu. Sampingnya ikan apa ya? Mungkin dia berenang ke air laut kan? Ya, ikan pertama gue hari ini lumayan belajar.
Hari ini cilik ini alokasi sih. Trek nih bu, ini bu. Apa tuh? Trek bro. Trek berapa ini banyak sekali. Banyak. Sama awan itu. Kok. Singkat mau. Itu pak. Foto. Foto asing foto. Jadi loroy mas, kacang loroy lo buka mas. Trek bu, Mas Supati dari Solo Strike, Water Pari, mantap. Untuk saya ketapat, ini lebih satu sih, jam itu saya ketapat. Indah strike di pinggir jalan. Ini mas buat laut buka puasa mas. Kepeng ikan ini kita sama yang jauh tadi ini kayak water ini jadi panjang keren bro, rame. Sorry, will be my dinner today. Mas dapat yang merah tuh tapon ini. Nah seperti mas patah kerangnya. Kembali mendengarkan movie yang lewat. Di sini sih sedang musim semi jadi tanamannya subur. Pasti ditambah satu. Tadi kan masuk lagi dan mencoba untuk start juga masih lagi bisa. Disini jarang orang mancing, terus alamnya juga terawat, jadi banyak ikan, dimanapun ada ikan. Terus kadang juga ada bebek yang terbang gitu. Gunung-gunung pun bebas di sini, gak boleh diburu, jadi benar-benar alami dan sangat terjaga. Gak nyamber lagi nih. Habis paling cacingnya nih. Baru nyemplungin langsung strike. Mas Adi mantap dari Kendal. Jenis ikan yang beda dari Wak Riki mas. Di samping ada jenis karangnya, jadi kayak ikan predator bukan ya. Mantap mas, baru masukin. Strike bro. Jai, tarik mas. Ikannya bersih kayak manggor ya. Kayak manggor ya putih. Baru dapat dua jenis ikan juga. Aku lorin mau double strike. Double strike bro, Mas Hati. We'll be right back.
Trek lagi bro, kita berhenti untuk trek. Lele, punya spesies baru tertangkap. Jenis snakehead. Tak cekal sih. Eh ya snakehead. Aiy, Rafa bos. Ah ini dia, cabutan mas. Lele tapi kumisnya loru. Lele ini. Snakehead bro, gabus. Soalnya mancang bawah lebih. Mantap bro, lawuh bro, cukup. Plastik. Baik. Spot kita mancing hari ini dari di sana. Sedang sini dan sini lebih gede ikannya dari di sana. Ada 3 jenis ikan di sini. Jadi sekarang jam 7 kurang 5 menit dan masih lumayan terang. Pulang bro, sebentar lagi sekitar. Tempatnya rapi banget bisa. Oh ada bunga ya, ada bunga. Oh udah kurang lebih kelihatan. Coba peruntungannya lagi mas pagi. Oke. Saudara-saudara. Kita coba lagi. Set. Oke. Orang langsung track lagi. Jadi ada 3 jenis ikan. 3 jenis ikan tadi kita dapat di yang ini. Ini sudah mungkin semir semua tumbuh subur. Kelihatannya sedang sejuk di sini. Spot kita mancing hari ini local food. Itu kayak semacam apartemen nggak ada rumah, jarang ada rumah di sini. Orang Korea lebih milih nyewa apartemen daripada beli rumah karena lebih mahal. Sudah jam 7 sore dan belum ada tanda-tanda mereka ngajakin pulang. Agus yang mulai terus strike rak. Ini saya nggak begitu bisa mancing, tapi di sini saya dapat banyak tadi. Jadi kan ikannya benar-benar berlimpah di sini.
Track roof. Kamera on. Lumayan, salamuan. Wow. Mas. Udah berani. Padeng. Water, water. Jenis ya. Ini sekitar 20 menit dari rumah naik motor. Dan matahari terbenam di sini jam 8. Sekarang jam 7, lebih 1 menit. Jadi kemarin kita puasa selama kurang lebih 15 jam. Bukanya jam setengah 8 malam. Imsaknya jam setengah 4 pagi. Oke, sampai jumpa lagi di video mancing ataupun video yang lain selanjutnya. Bye. Masih strike lagi ya. Ini strike terbaik hari ini. Strike terbaik hari ini. Oh, salam cuaca. Cari bos. Jack it up. Urung ngomong jo, aku tak mentok noreni.